bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أكيد بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din azan jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya itu dinisbahkan kepada makhluk atau makhluk yang ditakdirkan. Adapun dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, semuanya baik takdir Allah Ta'ala, enggak ada yang buruk. Semuanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan sama sekali. Karena di balik takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hikmah, ada tujuan, ada na barakallahu fikum sesuatu yang diakibatkan dari takdir tersebut. Itulah yang namanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita keliru memahami, oh berarti Allah Ta'ala menakdirkan suatu kejelekan, terus bagaimana kita katakan kejelekan kebaikan tersebut itu dinilai dari makdur, yaitu yang ditakdirkan. Adapun kalau kita nilai dari zat yang menakdirkan, semuanya baik, walaupun dohirnya bagi manusia yang menerima takdir tersebut jelek. Seperti itu, orang ditakdirkan buta, mungkin nampaknya jelek, kurang, ya enggak? Orang ditakdirkan dalam keadaan bisu, ditakdirkan dalam keadaan tuli, mungkin secara dohirnya kan jelek, takdir yang jelek. Tapi dibalik itu semuanya dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, baik semuanya. Karena ada hikmah, ada tujuan dibalik itu semuanya, na'am. Kemudian takdir itu dikenal juga dengan apa kemarin? Sirrullahi Jalla wa'ala, rahasia Allah Ta'ala. Karena enggak ada orang yang mampu untuk memastikan suatu perkara kecuali setelah terjadi. Manusia itu mampunya hanya memprediksikan, memperkirakan. Jangan-jangan mau hujan ini ya, ternyata enggak hujan. Ini kelihatan panas sekali nih. Kayaknya enggak hujan nih, ternyata hujan. Manusia kan misalnya cuma memprediksikan, memperkirakan. Paham ya? Oleh karena itu, yang namanya takdir adalah apa? Sirrullahi Jalla wa'ala, yaitu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemarin sudah kita lewati juga bahwasannya beriman dengan takdir tidak akan sempurna kalau dia tidak mengimani empat perkara. Empat perkara itu apa? Kemarin ihsan, al-ilmu, satu, dua, al-kitabah, tiga, al-masyiah, empat, al-khalqu. Empat perkara ini termasuk apa? Salah satu syarat untuk sempurnanya beriman dan takdir. Mengimani, pertama apa? Mengimani al-ilm, ilmunya Allah Ta'ala. Semua yang terjadi di alam semesta ini semuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, al-kitabah. Semua yang terjadi di alam semesta ini telah tercatat di dalam lauhil mahfud. Ketiga, al-masyiah. Semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, al-khalqu, penciptaan. Maksudnya bagaimana? Semua yang terjadi di alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat perkara ini harus diimani. Paham ya? Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalqu. Empat ini. Nanti kita lewati nanti pembahasan satu persatu. Pertanyaan. Nah, barakallahu fikum untuk al-hamdalah. Siapa pemimpin al-qadariyah? Siapa pemimpin al-qadariyah yang mencetuskan pemikiran qadariyah yang saat itu di zaman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma? Datang dua orang dari kalangan enam tabi'in ketemu Abdullah ibn Umar, mengkabarkan bahwasanya muncul oknum salah seorang yang berpemikiran sesat
ideologi yang batil di mana Basrah. Siapa orang tersebut? Handalah. Siapa? Naam, Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad Al-Juhani itu pemimpin Qadariyah. Jadi antum kalau mendengar lafaz-lafaz seperti ini ya langsung digabungkan. Kan nanti kan modelnya gini. Al-Firaq Ad-Dalah ini ya. Ini bahasa Arabnya Al-Firaq Ad-Dalah, kelompok-kelompok sesat, cabangkan. Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidah, Qadariyah. Baru bawahnya nantinya. Mu'tazilah pemimpinnya ini. Jahmiyah ini, Khawarij ini. Kemudian apa? Nama Qadariyah ini. Sekarangnya gitu. Itu nanti mudah dihafal. Jadi inisiatif membuat semacam bagan. Bagan itu nanti enak untuk diingat-ingat. Pertama, bagian atas bahasa Arab ya, Al-Firaq Ad-Dalah, kelompok-kelompok sesat. Anu tambahkan ini. Garis ini, ini Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij, Rafidah, Qadariyah misalkan. Nah, setelah itu di bawahnya kasih anak panah satu-satu ini. Ini pemimpinnya Ma'bad Al-Juhani, Qadariyah, ya enggak? Jahmi Sofwan, Jahmiyah, ya kan? Wasmi Atha, Mu'tazilah, barakallahu fikum, kemudian Rafidah, siapa? Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, ya itu. Jadi itu mudah diingat ya, mudah diingat. Nah, kita lihat lagi. Halaman 176, perhatikan baik-baik. Bagian tengah bawah itu. Wa kullu ma qadarallahu ta'ala fahuwa li hikmatin ya'lamuha. Semua perkara yang Allah Ta'ala takdirkan itu dikarenakan suatu tujuan yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Kita enggak mengetahui tapi Allah Ta'ala mengetahui. Faham ya? Antum terkadang sudah berupaya, berusaha untuk berangkat pagi kerja misalkan. Ternyata ditakdirkan sakit. Enggak jadi kerja, ada hikmahnya enggak itu? Ada hikmahnya, mungkin antum disuruh di rumah menemani keluarganya, ya enggak? Kemudian terkadang antum sudah semangat sekali anak mau sholat jamaah ini, hujan ternyata. Qadarullah hujan, antum sholat di rumah, ada hikmahnya. Sholat di rumah bisa berjamaah dengan keluarganya atau ngajarin anaknya sholatan itu. Semuanya ada hikmahnya semuanya. Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita berhujjah dengan takdir ketika ditimpa musibah itu justru yang diwajibkan ya. Berhujjah dengan takdir ketika ditimpa atau ketika melakukan maksiat, jangan. Kalau kemaksiatan enggak boleh kita berhujjah dengan takdir. Tapi kalau musibah, na'am. Ingat-ingat dalilnya, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al. Artinya apa? Jika ada sesuatu yang menimpa dirimu berupa musibah, bencana, jangan sekali-kali kamu mengatakan kalau seandainya aku melakukan seperti ini, niscaya seperti ini. Kalau tadi enggak berangkat kerja, anak enggak jatuh. Tadi kalau lewat jalan A, anak enggak kepleset. Nah, itu semuanya kalau-kalau itu dihilangin. Kenapa? Fa innal law taftahu 'amal syaitan. Karena ucapan law seandainya mengandai-ngandai itu membuka pintu amalan setan. Ujung-ujungnya kan akhirnya enggak nyandarkan takdir itu loh. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Tapi diucapkan apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa la yakhluqullahu ta'ala syarran mahdha. La yatarattab 'alaihi maslahatun. Fasyarru laisa ilaihi min haitsu huwa syarr. Masyaallah, ini penjelasan bagus sekali ini. Asy-Syaikh bin Baz mengatakan di sini apa? Allah Ta'ala tidak akan pernah menciptakan kejelekan murni. Murni jelek tok itu enggak ada. Allah Ta'ala tidak pernah menciptakan kejelekan yang murni, yang dibalik kejelekan itu enggak ada kepentingannya. Pasti ada kepentingannya, ada manfaatnya dibalik kejelekan yang Allah Ta'ala apa? Ciptakan itu, menguji. Paham belum? Orang diciptakan dalam keadaan buta, ada enggak hikmahnya? Ada, justru dia tidak melihat perkara-perkara maksiat. Ya enggak? Kalau misalkan dalam keadaan normal, mungkin maksiat apa? Orang kadang melihat perkara yang haram, ya enggak? Tapi kalau buta, dari satu sisi mungkin jelek orang yang takdirkan buta, ya enggak? Tapi dari sisi yang lain ada hikmah. Faham ya? Yaitu apa? Justru dia diamankan dari melihat perkara-perkara yang haram. Mahum insyaallah? Naam, kita lihat lagi. Fasyarru laisa ilaih. Kejelekan itu bukan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Min haitsu huwa syarr, ditinjau dari kejelekan itu sendiri. Jadi kejelekan sendiri jangan langsung dikatakan ini Allah, paham ya? Atau ini na barakallahu fikum sebabnya oleh Allah, itu enggak, jangan. Paham ya? Kejelekan itu sendiri itu jangan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berdoa atau kita baca surat Al-Falaq bagaimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian apa? Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan yang Allah Ta'ala ciptakan.
Paham ya? Seperti itu. Karena makhluk kejelekan itu ya, makhluk. Naam, kita lihat wa innama huwa dakhilun fi umumi khalqih. Akan tetapi yang namanya kejelekan itu masuk dalam keumuman makhluknya. Ya, naam min umumi khalqihi kullu syai. Masuk dalam keumuman ciptaan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu, kejelekan itu pasti ada. Diciptakan situ untuk menguji. Paham ya? Kita kan diminta berlindung min syarri ma khalaq. Ya enggak? A'udzu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Paham ya? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan yang Allah ciptakan. Faham ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat wa huwa binisbati lillah adlun wa hikmatun wa rahmatun masyaallah. Kejelekan itu kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala adalah keadilan, kebijaksanaan, kemudian kasih sayang. Faham ya? Untuk menguji. Kalau coba kalau semuanya kebaikan, antum kira-kira ada enggak ujian di situ kalau semuanya kebaikan? Kalau semuanya kebaikan orang mudah, tapi karena ada kejelekan ini orang memilih. Memilih mana yang baik, mana yang buruk ditinggalkan, yang baik diambil. Faham maksudnya? Oleh karena itu kita dituntut untuk mengetahui kejelekan, bukan untuk berbuat kejelekan. Tujuannya mengetahui kejelekan untuk berhati-hati. Araftu syarra la li syarri, lakin li atawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Artinya apa? Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat kejelekan, tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, sungguh dia akan terjatuh dalamnya. Jadi antum ketika jalan, pasti memilih jalan yang bagaimana? Halus. Tapi berhati-hati dari jalan yang jelek. Karena kalau antum gak perhatian, gak peduli, pokoknya lewat itu aja, nanti terjerumus pada jalan yang jelek tadi itu. Terjerumus, kepeleset, gelimpang gitu loh, jatuh. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Syahidnya di sini barakallahu fikum wa hafidzakumullah. Jadi kejelekan ini kalau dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, itu dari Allah Ta'ala adalah keadilan, kebijaksanaan dan kasih sayang. Wa la yadkhulu fi syai'in min sifatihi wa la af'alihi falahul kamal al-mutlaq. Maka kejelekan ini tidak masuk sedikit pun pada sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, yadullu ala hadha, yang menunjukkan hal ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Ini penting ini. Artinya apa? Seluruh perkara yang menimpa dirimu berupa kebaikan itu datang dari Allah Ta'ala. Perhatikan ya, semua perkara yang apa? Yang menimpa dirimu, yang kamu dapatkan berupa kebaikan, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua perkara yang menimpa dirimu berupa kejelekan, sayyi'ah, min nafsik, sumbernya dari dirimu sendiri. Apa maksudnya? Bisa babi dzunubik, itu maksudnya. Dengan sebab dosamu, dengan sebab ulah tangan manusia itu sendiri. Bencana alam, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, bencana musibah yang ada, sebabnya apa? Ulah-ulah tangan manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan, sebabnya karena ulah tangan manusia itu sendiri. Enggak pernah Allah Ta'ala mengubah kenikmatan yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan, melainkan umat itu sendiri yang mengubah. Ya enggak? Dzalika bi annallaha lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu Allah Ta'ala enggak pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah. Dengan apa? Dosa. Dengan kemaksiatan akhirnya berubah. Kita lihat sini. Ai anna ma yusibul insan minal khair wal in'am fa huwa min Allah azza wa jal. Bahwasanya semua yang didapatkan oleh manusia berupa kebaikan dan juga kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yusibuhu minasyarr, dan semua perkara yang menimpa manusia berupa kejelekan, fabidzunubihi wa ma'asi, dengan sebab dosa-dosanya dan kemaksiatan-kemaksiatannya. Wa la mahida li ahadin 'anil qadar al maqdur. Mahid itu artinya apa? Tidak ada jalan untuk lari. Paham ya? Tidak ada celah untuk lari bagi seorang pun dari takdir yang sudah takdirkan. Antum bisa lari? Ditakdirkan mati bisa enggak lari? Wah, mau lari dulu, enggak mau mati sekarang. Bisa enggak? Enggak bisa. Kalau sudah takdirkan mati ya mati. Walaupun kita berada di dalam selimut.
Walaupun kita misalkan taruhlah sehat, badannya sehat, kekar, pendek, kekar, sehat, kemudian masya Allah senyum-senyum. Kalau takdirkan mati ya mati gitu loh. Mana ada orang yang bisa apa? Lari dari takdir. Gak bisa. Faham ya? Gak bisa. Na'am barakallahu fikum. Karena kematian itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa orang mengelak dari kematian. Faham ya? Syahid dari sini, sebab kejelekan-kejelekan yang menimpa seorang hamba, sebabnya karena dosa hamba itu sendiri. Jadi perkara dosa dihindari. Pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Sampai-sampai berkata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah, ini ana ulang-ulang biar antum hafal ya. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairun linafsika isyanuha. Artinya apa? Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku melihat dosa-dosa itu bisa menghancurkan hati, mematikan hati, dosa, bayangkan. Kemudian apa kata beliau? Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa itu adalah apa? Kehidupan hati. Jadi beliau menyarankan kepada kita untuk meninggalkan dosa biar hati itu hidup. Ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha. Dan dosa itu kalau enggak dihindari, enggak dihilangkan, akan mewariskan kerendahan. Itmanuha, terus-menerusnya di atas dosa itu akan melahirkan apa? Kerendahan, kehinaan. Sebaik-baik manusia bagaimana? Wa tarku dzunubi hayatul qulub. Dan meninggalkan dosa adalah kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha. Dan sebaik-baik untuk dirimu meninggalkan dosa tadi itu. Paham ya? Imam Waqi' rahimahullah taala didatangi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak usah nanya lagi. Imam Syafi'i seorang imam besar, murid daripada Imam Malik. Bayangkan, kitab Al-Muwatta yang antum lihat sekarang tebal itu dihafal Imam Syafi'i. Setorkan kepada Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Paham ya? Tapi Imam Syafi'i masih mengadukan hafalannya kepada Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi'in su'ahiddi. Aku mengadukan kepada Imam Waqi' jeleknya hafalanku. Kenapa kok jelek gitu loh? Mengadu gitu loh. Tanya kepada Imam Waqi'. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Akhirnya Imam Waqi' mengarahkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan, dosa, sebab yang sangat berpengaruh terhadap hafalan. Paham ya? Hafalan seorang hamba bisa diporak pondakan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya bisa dihancurkan, rusak. Dengan apa? Dengan yang dikenal dengan apa? Ma'asi wa dzunub tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Kemudian apa arahnya Imam Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau mengarahkan kepadaku untuk meninggalkan maksiatan. Dan menasihat itu juga, wa qala lam. Imam Waqi berkata kepada Imam Syafi'i, "I'lam bi anna al-ilma nurun, ketahuilah ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yutahu lil 'asi." Sedangkan cahaya Allah Ta'ala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Syahidnya barakallahu fikum, perkara dosa, perkara kemaksiatan, sebab seorang hamba ditimpa dengan kejelekan-kejelekan dan kebencana. Waliyadzubillah. Na'am barakallahu fikum. Antum saksikan sekarang, banyaknya mudaharat, demonstrasi. Banyaknya perkara-perkara kerusakan yang terjadi. Baik itu mungkin di ibu kota ataupun mungkin di tempat-tempat yang lain, demonstrasi, teriak-teriak dan semisalnya, dosa sebabnya. Paham ya? Sebabnya karena adz-dzunub wal ma'asi. Mereka ingin menuntut pemerintah adil, mereka sendiri enggak adil. Menuntut pemerintah agar tidak korupsi, mereka sendiri pun ada oknum-oknum yang korupsi. Paham belum? Nah, menurut pemerintah berbuat baik, menjadi yang terbaik, mereka sendiri enggak baik. Ada yang enggak sholat, ada yang mereka maksiat. Jadi pertama kali agar pemerintah itu menjadi baik, terbenahi, benahi dulu orang-orang yang ingin menjadikan pemerintah itu baik. Paham ya? Dengan cara apa? Iman wal amal saleh. Ingat-ingat kunci menjadi khalifah, pemimpin itu, khilafah al-islamiyah, kuncinya al-iman wal amal saleh. Beriman dan beramal amalan saleh. Kalau tidak ada keimanan, enggak ada amalan saleh, enggak akan terwujudkan yang namanya al-khilafah al-islamiyah, enggak ada. Kepemimpinan Islami dibangun di atas Al-Quran Sunnah, patokannya undang-undangnya Al-Quran Sunnah, gak akan terwujudkan kalau gak ada iman, gak ada amal saleh. Nah sekarang demonstrasi, iman atau bukan? Bukan iman. Apakah demonstrasi itu amal saleh? Bukan juga, gak akan terwujudkan. Walaupun mereka teriak-teriak, khilafah Islamiyah sambil bawa bendera, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gak akan terwujudkan kalau keimanan dan amal saleh belum ada.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim. Naam. Artinya apa? Sungguh Allah Ta'ala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal-amal soleh, sungguh akan apa? Dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Khalifah. Tapi ingat, amalan soleh dan juga iman. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan pemimpin-pemimpin sebelumnya, iman dan amalan soleh diberikan kekokohan agamanya. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau enggak ada iman wal amal saleh, yang adanya teriak-teriak, turun ke jalanan teriak-teriak demonstrasi, atau yang semisalnya, enggak akan terwujudkan yang namanya khilafah Islamiyah. Yang ada hanya apa? Kehancuran, kerusakan dan juga apa? Na'am barakallahu fikum, keributan. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wallahu ta'ala khaliqul ibad. Dan Allah Ta'ala adalah pencipta hamba-hamba. Wala yajri fi mulkihi illa man yurid. Wala yardal ibadihil al-kufr. Masya Allah. Dan tidak ada yang berjalan di dalam kekuasaan Allah Ta'ala kecuali apa-apa yang Allah Ta'ala inginkan. Dan Allah Ta'ala tidak meridhoi dari hambanya apa? Kekufuran. Allah Ta'ala tidak ridho terhadap hambanya yang namanya apa? Kekufuran. Nah, yang Allah Ta'ala ridhoi apa? As-syukur. Bersyukur. Mengifakan, menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad wahabahum al-qudrah wal ikhtiyar. Penting ini, utum bantah kelompok sesat, oknum jahat, pemikiran yang menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, itu Jabriyah. Ini. Wa qad wahabahumullah, wa qad wahabahum al-qudrah wal ikhtiyar. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada hamba-hamba al-qudrah, kemampuan, wal ikhtiyar, pilihan. Ini, kemampuan pilihan. Jadi hamba berbuat itu bukan karena semata-mata dipaksa oleh Allah Ta'ala, bukan. Tapi ada keinginan dan pilihan. Ketika antum disodorkan, di depan antum ada dua jalan. Jalan yang gerunjal tanpa aspal, sama jalan yang halus mulus dengan aspal. Milih mana kira-kira antum, Irbat? Yang halus mulus dengan aspal tadi. Karena punya pilihan gitu loh. Masa wahana terserah aja. Ya kalau terserah ya berdiri terus di situ nanti. Paham ya? Punya pilihan, pasti punya pilihan. Paham ya? Hamba itu punya pilihan. Cuman pilihan hamba dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini itu ya. Kata beliau bagus sekali, dan sungguh Allah Taala telah memberikan karunia kepada mereka al-qudrah, kemampuan. Wal ikhtiyar, pilihan. Ada enggak yang namanya na barakallahu fikum masyiah atau iradah? Naam, tiga ini ada. Pilihan, kemampuan, keinginan. Kalau enggak ada ini enggak akan terwujudkan perbuatan. Paham ya? Orang berbuat karena ada pilihan, ada kemampuan, ada keinginan. Percaya tidak? Depan antum sekarang ada satu gelas Nescafe. Good day. Segelas itu ya. Antum enggak pengen apa? Enggak pengen minum, tapi mampu untuk minum. Tapi enggak ada keinginan. Kira-kira segelas good day tadi terminum enggak kira-kira? Enggak akan terminum karena enggak ada keinginan, kemampuan ada. Contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, di depan antum ada batu besar. Antum enggak mampu tapi ingin mengangkatnya. Paham ya? Enggak punya kemampuan tapi ingin mengangkatnya, yang enggak terangkat juga karena enggak punya kemampuan. Paham belum? Jadi kemampuan dan keinginan, al-qudrah wal masyiah atau al-qudrah wal iradah, la budda an yastami'a jami'an. Artinya apa? Dua perkara ini harus terkumpul, kemampuan dan keinginan. Terwujudkan apa nanti? Perbuatan. Antum berbuat, antum berbuat itu enggak mungkin terlepas dari dua perkara ini, al-irada wal qudrah. Pasti sudah. Antum duduk di majelis ini kenapa? Karena ingin. Mampu enggak? Ya mampu. Kalau enggak mampu enggak mungkin di sini. Ya enggak? Seperti itu. Pilihan antum bukan pilihan. Berarti tiga ya. Al-iradah wal qudrah wal ikhtiar. Jadi hamba punya pilihan. Kalau kelompok sesat tadi al-jabriyah itu hati-hati. Mereka mengatakan perbuatan hamba itu majbur. Majbur dipaksa. Antum mengaji dipaksa, sholat dipaksa, puasa dipaksa, makan pun dipaksa juga. Paham ya? Menurut mereka. Jadi mereka mempermisalkan bagaikan apa? Nah, kita ini dipermisalkan bagaikan apa? Bulu-bulu yang berterbangan, dibawa oleh angin kemana angin pergi ikut, gitu, paham ya? Itu permisalannya. Allahul musta'an. Jadi dalam masalah takdir ini ada berapa kelompok sesat? Dua kelompok sesat yang sangat menonjol. Pertama Jabriyah, kedua Qadariyah. Ewa, ini pahami baik-baik. Dalam masalah takdir ada dua kelompok sesat yang menonjol, nampak sekali kesesatannya. Kalau Jabriyah mereka hulu, ekstrim,
di dalam apa? Meniadakan takdir. Meniadakan apa? Masyiah wal iradah. Paham ya? Jadi hamba itu enggak punya masyiah, enggak punya iradah, enggak punya ikhtiar, itu jabriyah. Enggak punya keinginan, enggak punya kehendak, enggak punya pilihan. Lah terus bagaimana? Perbuatan dipaksa katanya. Ini jabriyah. Kalau qadariyah mereka ghulu ekstrim di dalam menetapkan takdir. Hamba itu berbuat dengan kehendak dia, keinginan dia tanpa ada kehendak Allah Ta'ala. Bebas ya. Mau sholat silahkan, puasa enggak masalah, itu perbuatan hamba. Hamba yang nakdirkan sendiri. Paham ya? Oleh karena itu qadariyah ini parah keadaannya. Kenapa parah keadaannya? Karena dia mengakui bahwasannya masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Paham ya? Meyakini apa tadi? Meyakini bahwasannya hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Berarti mengatakan apa? Hamba-hamba ini Allah itu seakan-akan. Karena menciptakan perbuatannya. Paham belum? Nah, terus hamba berbuat enggak? Berbuat. Tapi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Ini qadariyah, hati-hati. Sampai-sampai dijuluki oleh Rasulullah apa? Al-Qadariyah majus hadil ummah. Al-Qadariyah itu majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Fa'in maradu falata'uduhum. Wa'in matu falatasba'u zanazatahum. Kalau sakit gak usah jenguk. Kalau mati gak usah diantar jenazahnya. Itu Qadariyah. Majusinya umat ini. Kenapa kok disebut dengan majusi? Karena mirip. Majusi itu meyakini bahwasanya di dalam alam semesta ini ada dua pencipta. Khalikon, dua pencipta. Khalikul khair, khalikul syar. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. Pencipta kebaikan apa menurut mereka? Cahaya. Nah, barakallahu fikum. Nah, pencipta kebaikan untuk mereka adalah apa? Adalah cahaya. Ewa. Pencipta kejelekan adalah apa? Kegelapan. Jadi kalau datang kegelapan, mereka langsung ketakutan. Menyembah. Menyembah apa? Ketika matahari terbenam. Datang kejelekan ini. Lah kenapa? Gelap katanya. Begitu matahari terbit, mereka berbondong-bondong beribadah. Kenapa? Datang kebaikan. Habis gelap, terbitlah terang katanya. Allah musta'an. Ini hati-hati ya, hati-hati. Itu kelompok dikenal dengan apa? Majusiyah. Ini meyakini di dalam alam semesta ada dua pencipta. Pencipta kebaikan yaitu nur cahaya. Pencipta kejelekan yaitu apa? Adzulmah. Ya, adzulmah bukan adzalamah, adzulmah, kegelapan. Kalau adzalamah ada lagi. Kalau adzalamah jamak dzalim, orang-orang dzalim. Dzulmah kegelapan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar meluruskan karena mungkin ada yang mengatakan adzalamah. Adzalamah itu bukan kegelapan. Adzalamah itu orang-orang dzalim. Seperti ini lahan wajar karena banyak orang-orang yang lahan dalam mengucapkan. Paham ya? Karena kita ini orang ajam. Kalau orang Arab itu aja masih ada yang lahan apalagi kita orang ajam. Seperti halqah-halqah. Itu ditanbih ya sama Syekhun Al-Fadil Fathah Al-Qadasi Hafidhullah Ta'ala Warah. Saat itu ditanbih. Banyak orang yang keliru mengucapkan halqah sama halqah. Ayo kita bikin halqah yuk. Bikin halqah 5-5, 10-10. Halqah itu tukang cukur artinya. Allah mustahan. Ayo kita bikin tukang cukur 5-5, 10-10, 11-11. Bikin halqah-halqah katanya. Bukan halqah, halqah yang benar itu. Halqah itu kan melingkar, sesuatu yang melingkar. Kalau halqah itu jamak dari halik. Halikun jamaknya halaqah. Kafirun kafarah. Fasikun fasaqah. Iya enggak? Nah, jadi perhatikan baik-baik itu. Nah, kemudian apa lagi? Fajirun fajarah. Zalimun zalamah. Tapi kalau halikun ya halaqah tadi itu. Kalau antum bikin halaqah ya bikin tukar tukar berarti. Ayo kita bikin halqah halqah. Ini luruskan aja ya. Kalau udah terlanjur melekat di lisan kita biasanya kan ini satu halaqah berapa orang ini? Allah Ustaz, lah bahas. Namanya orang ajam ya seperti itu. Kita orang ajam, semuanya orang ajam. Ada keturunan Arab ini. Paling-paling Jawa, Jawa asli. Paham ya? Allah Ustaz. Paham maksudnya ini ya? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini sekedar faedah, jangan keliru dalam mengucapkan halqah. Halqatun itu melingkar. Dinamakan halqah karena melingkar. Kalau antum makan-makan biasanya kan bikin halqah melingkar enggak bentuknya atau kotak gitu bentuknya? Melingkar gitu loh. Orang bikin halqah-halqah majelis ilmu karena bentuknya melingkarnya mirip melingkar ini seperti ini. Kan bukan bentuknya enggak kotak sana itu mojok-mojok orang pikiran kendurenan, tahlilan. Paham ya? Lain lagi ya. Nah, barakallahu fikum tadi halqah karena melingkar bentuknya. Ya, seperti cincin, halqah juga. Gelang, halqah juga. Kalung, halqah juga karena apa? Melingkar. Jadi ingat-ingat ya, jangan keliru lagi. Ayo bikin halqah yuk, ayo. Berapa? 5-5. Bikin tukang cukur berarti. Paham ya? Halaqah itu keliru. Halaqah itu keliru. Halaqah jamak dari apa tadi? Halikun tukang cukur.
Paham ya? Kalau dia sudah memang sudah pakarnya halak namanya. Halak itu tukang cukurnya. Kalau halik ya mungkin sekali dua kali nyukurnya. Kalau halakoh jamaknya para tukang cukur. Paham ya? Jadi yang tepat bikinnya apa? Bikin apa tadi yang tepat? Halqah. Nah, ini sekedar selingan biar nanti enggak keliru dalam mengucapkannya. Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Naam. Kita selesaikan dikit lagi barakallahu fikum. Fa'afaluhum waqi'atun biqudratihim wa iradatihim. Penting ini. Perbuatan-perbuatan hamba itu terjadi dengan kemampuan mereka dan keinginan mereka. Karena punya keinginan, punya kemampuan terwujudkan yang namanya apa? Perbuatan. Paham ya? Antum berbuat, kita berbuat karena punya keinginan, punya pilihan. Ketika disodorkan di depan antum kebaikan, keburukan, antum milih keburukan, itu pilihan antum. Ketika disodorkan di depan antum Al-Qur'an Sunnah, antum milih dua-duanya, itu pilihan antum. Ketika dijelaskan ini hak, ini batil, kok antum milih yang hak, itu pilihan antum. Paham ya? Kita semuanya punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Kalian tidak berkehendak, tidak berkeinginan, melainkan Rabb semesta alam sudah mengendakinya. Paham ya? Jadi kehendak kita di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita dan perbuatan kita makhluk atau bukan, Husain? Makhluk. Wallahu khalaqakum bama ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kita lihat lagi, yahdi man yasha bi rahmatihi. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudil man yasha bi hikmatihi. Dan Allah Ta'ala sesatkan dari siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan hikmahnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Penting ini patokannya, dalilnya ini. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Gak usah banyak bertanya. Jangan Allah Ta'ala ditanya kenapa berbuat. Kalian kok akan ditanya nanti. Kita ini yang akan ditanya. Jangan menanyakan kenapa ya Allah Ta'ala berbuat. Jangan nanya itu. Kita yang ditanya nanti. Paham ya? Jangan mengkritik perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang akan ditanya nanti. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mereka itu yang akan ditanya, bukan kita menanyain bagaimana Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala berbuat. Jangan. Paham ya? Jadi ada dua perkara, kebaikan keburukan. Di balik ciptaan dua perkara ini ada hikmah, surga dan neraka. Coba kalau semuanya kebaikan, ada enggak neraka kira-kira? Mungkin saja ada, tapi kan kosong dari hikmah gitu loh. Paham ya? Naam. Kenapa ada kejelekan keburukan? Karena ada penduduk surga, penduduk neraka. Kenapa ada yang ibadah, ada yang musyrik, ada yang kafir? Karena ada surga dan neraka. Dan kalau seandainya Allah Ta'ala itu menginginkan semua ditakdirkan dapat hidayah, semuanya baik, mampu atau tidak? Jelas sekali mampu bagi Allah Ta'ala menakdirkan semuanya. Menakdirkan semua dapat hidayah, sunni salafi, ahlu sunnati wal jamaah seluruh Indonesia mampu gak kira-kira? Jelas mampu kalau Allah Ta'ala menakdirkan, tapi tidak. Ada yang sunni salafi, ada yang muqtadi' hizbi, paham ya? Ada yang musyrik, ada yang muwahhid. Paham ya? Seperti itu. Karena apa? Karena itu adalah sunnatullahi jalla wa ala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim, ingat baik-baik, walau syi'na la'atayna kullu nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya apa? Kalau seandainya kami mau, niscaya semua manusia tak kasih hidayahnya. Bayangkan, kalau mau Allah Ta'ala menghendaki, semua manusia diberikan hidayahnya, gak ada yang sesat, semuanya dapat hidayah. Ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatu an-naziyah, at-ta'ifah al-mangsurah, semuanya. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Walakin haqqal qawlu minni, tapi sudah benar sebagai ketetapan dan ucapanku. Apa itu? La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Lah kalau semuanya dapat hidayah, semuanya mukmin, semuanya muslim, mungkin saja nerakanya kosong gitu ya. Ini kalau dilihat dari hikmah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka, mukmin dan kafir, karena ada penduduk surga, penduduk neraka. Di situ kita diberi pilihan, milih yang mana gitu loh. Paham ya? Jadi hamba itu punya pilihan. Hamba punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan. Paham ya? Tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kana, wa ma lam yasha' lam yakun. Masya Allah hasal, wa ma lam yasha' lam yahsul. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah Ta'ala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Paham ya? Tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Apa artinya? Wahai Rabb kami, semua perkara yang kamu kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendaki.
dan yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, enggak akan terjadi. Mohon insyaallah ini. Nah, barakallahu fiikum, hafizakumullah. Nasallallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.